Apa namanya? Ibu Mardia. Ibu Mardia. Nah, Bu, Bu Mardia, kalau almarhumah Mia ini sempat mengaji juga di sini, Bu. Bisa diceritain seperti apa awalnya? Mia ini juga mengaji di sini dulunya, yaitu sekitar tahun 2016. Mulai dari 2016. Kemudian dia khatam 2018. Dua tahun, Bu. Kebetulan dia masuk ngaji itu udah umur dia juga rajin juga sedikit lah terlambat barangkali, tapi karena dia sering bantu orang tua dulu, dia kehidupannya memang sederhana, Bu, ya. Sangat sederhana, tapi dia tidak merasa apa namanya itu, ya, tidak ada rasa malu, rasa ini tidak, dia tidak. Pokoknya dia merasakan sama dengan orang yang lain, tidak ada kekurangan yang mereka punya, segala sesuatu yang ada padanya itu menjadi kebanggaan bagi dia, hebat sekali, bagus. Jadi waktu itu dia memanglah waktu itu dia rajin lagi, gitu. Rajin, Bu, ya? Rajin, peduli, gigih gitu. Jadi waktu ngaji tahun 2016 itu posisinya kelas berapa, ya, Bu? SMP mungkin? Enggak, belum lagi. Belum. Kelas 5 kalau enggak. Oh. Sudah apa? Ini TPA ini baru berdiri 2016. Oh, 2016 itu mulai pensiun guru tadi. Oh, guru, Ibu. Ya. Guru di mana, Bu? Di SMP 1 Kayu Tanam. Oh, Kayu Tanam, SMP 1 Kayu Tanam. Jadi Ibu udah mikir ya, jauh hari yang pensiun apalagi aktivitas di bungkinlah usaha kecil ini pensiun. Ibu tampulah anak mengaji di sini. Semula Ibu memperkirakan gitu enggak usah banyak-banyak, paling-paling 16, tapi karena kayaknya di sini tempat mengaji yang enggak ada yang tertata gitu. Bu ingin membuat yang berkelas, artinya punya aturan, tidak sembarang ngaji. Bu sini mengeluarkan rapor ijazah. Gurunya dari mana, Bu? Gurunya itu guru-guru yang mengajar dari luar, artinya teman-teman apa? Anak-anak mahasiswa yang tamat, tapi tidak belum ada kerja gitu. Nah, Ibu tampung lah jadi. Tampung di sini, Bu, ya. Jadi gurunya ini ada 4 orang. Dari IAIN, kelulusan IAIN. Sudah banyak ini guru nih. Nanti Ibu didik di sini bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana itu menghadapi anak-anak. Nah, di samping itu tetap Ibu tes dulu gimana ngajinya. Nah, kembali lagi ke Nia, Bu. Gimana Nia itu, Bu? Nia itu aja di sini. Dia Nia itu enggak ada neko-neko orang. Enggak ada, dia kalau dia belajar ya fokus belajar. Fokus belajar, Bu. Ya. Ingin tahu bagaimana dia yang terbaik, dia tetap peduli dengan orang tuanya. Gitu. Ya, jadi pokoknya dia tidak ada malu-malunya. Apa ada pada dia itulah yang dibanggakannya. Jadi dia tetap merasakan ingin setara dengan orang banyak. Tapi itulah hebatnya. Nah, kalau tidak ada pun uang untuk ngaji, tidak ada jajan untuk ngaji, dia tetap. Datangnya, Bu. Datang. Jadi kita di sini juga itu membina anak-anak itu dengan sikap dan cara, dengan apa namanya, aturan-aturan baik, menjadi anak yang soleh. Sama dia di sini. Sama, Bu, ya. Dan selesai khatamnya itu 2018, Bu. 2018, ya, kalau Bu. Saya ke pertama khatam, Ibu, anak sini. Masuk deh. Nah. Berarti lulusan pertama deh, Bu, ya? Nah, lulusan pertama dari sini itu. Itulah keberadaan musala Rada Kerjana. Ya, Ibu sebenarnya bukan guru agama, tapi karena rasa peduli anak-anak yang di kampung ini tidak ngaji, jadi tidak rasanya di hati ini tidak pas. Kalau ngaji tidak ada agama yang tidak terbuka, Bu, ya. Terbuka itu aja. Jadi alhamdulillah Ibu sudah 4 kali, 5 kali mengatakan anak itu. Ya padanya, tapi menjadi catatan. Ada lagi nanti. Sudah cukup, Bu. Makasih, Bu. Makasih banyak, Ibu, ya. Makasih banyak, Bu, ya.
Semoga kerjaannya sukses lancar. Iya. Terima kasih, Bu. Iya. Jadi teman-teman, dulu almarhumannya sempat di sini belajar mengaji ya, di lokasi musala Raidatul Jannah, musala sekaligus ini ya, pondok ya. Jadi berdirinya pada tahun 2016 dan Nia adalah lulusan pertama selama 2 tahun 2018. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu liputannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Akipa, lihat dong.